Karakter Genshin yang punya gameplay sulit. Tonton videonya sampai habis biar kalian tahu. Pertama, Hu Tao, sang gali kubur yang begitu kawaii ini mengandalkan charge attack sebagai damage utamanya. Kalau kalian cuma punya channel Hu Tao, penggunaannya cukup sulit dilakukan. Karena kalian harus main jump cancel untuk mengimbangi stamina kalian tiap kali main charge attack. Siapa nih yang punya Hu Tao tapi masih kesulitan main jump cancel? Kedua, Beidou, kapten bajak laut yang satu ini merupakan karakter yang terkenal mengandalkan counter attack-nya. Untuk newbie, menggunakan Beidou cukup sulit karena kalian harus tahu timing yang tepat untuk melancarkan serangan counter attack-nya. Kalau di tangan player yang jago, wah nggak ada obat lah. Lawan Raiden pakai 1 HP aja dilawan. Ketiga, Xiao, anak kesayangan Abah Song Li ini merupakan karakter yang mengandalkan plunging attack sebagai sumber damage utama. Kalau kalian nggak bawa karakter yang bisa kasih shield, pakai Xiao saat mode topeng cukup susah. Kalian harus cukup fast hand dalam melompat dan melakukan plunging attack sambil menghindari serangan musuh, karena mode topeng menguras HP Xiao cukup banyak. Jadi mana nih menurut kalian yang sulit untuk dimainkan? Tulis di kolom komentar kalau ada yang sulit dimainkan versi kalian. Gak usah di like videonya kalau gak bermanfaat. Arigato gozaimasu.